pemandangannya kelihatan semua, jadi sana tuh. Ya seperti itu sih test ride-nya. Handling-nya mantap. Wah, alah yang melu foto doe. Mbak, mbak, kok dewean mbak? Tak kancani mbak, mbak, manduk mbak. Very boring minutes later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andoro Motovlog. Udah lama, saya nggak riding ya. Nggak ngevlog di atas motor. Dan ini kebetulan sore hari itu alhamdulillah terang ya. Tadi seharian dari malam, dari kemarin malam sampai tadi sore asar itu hujan terus. Dan ini alhamdulillah terang. Terang ya. Gunungnya kelihatan cerah. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau new ride ya. Ini sekian lama saya nggak ngevlog di atas motor, nggak new ride. Saya mau new ride. Panas sih, panas sih. Ini motor jarang keluar ya, jarang tak pakai karena nggak pernah kemana-mana karena hujan. Jadi always di rumah aja saya tuh. Terus sih GTR, tunggu project-project GTR selanjutnya. Jadi masih ada. Ya, insya Allah beberapa project untuk si GTR itu. Mati. Masih kademen ini, gak pernah dinyalain soalnya. Tuh. Kademen. Pakai jukan kayak gitu emang. Ya wes, ini kita new ride aja. Gak tahu nanti mau bahas apa. Intinya new ride aja. Saya juga gabut di rumah bosen. Ini tengah 5 sore ya. Arah ini dia, arah ini suatu melaku wc. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, oh kayak no new CB. Toyak yo, toyak yo. Siapa tahu tahu aku, siapa tahu. Aku kan gak terkenal. Arah Dieng wae. Boh nanti sampai Dieng apa enggak? Jalannya belum terlalu kering ya, masih agak basah-basah. Tapi rapopo. Wes, yang penting kita riding. Ini motor belum panas ya. Berbet-berbet pasti ini motor. Berbet-berbet toh. Ini malam tahun baru ya, tanggal 31 Desember saya ini ngevlognya ini. Ya bukan malam, sore tahun baru ya. Masih sore ini. Dan ini Dieng tuh rame banget ya, teman-teman. Ya karena banyak wisatawan pada ke Dieng ya. Lah saya ngapain gitu di rumah wae nanti malam tidur. Pusreng, pusreng. Ngedit video ya, ya toh, ya toh. Semoga enggak hujan ya. Ya kenapa saya lama enggak ngevlog gitu? Alasannya ada banyak. Karena hujan. Terus karena kamera saya kemarin hilang dan ini baru dapat kamera lagi dan baru jadi di mod mic. Jadi baru sempat untuk ngevlog lagi kayak gitu. Ya semoga mod mic ini dan kamera ini bisa awet ya. Bisa menemani saya dalam ngevlog-ngevlog lagi kayak gitu. Kita ning ndi wae yo. Apa ning dalan baru wae yo? Oh yo ning dalan baru wae yo. Kita ke Jalan Bawang Baru. Pasti yo enggak pasti sih, mungkin rame, mungkin yang mau ke Dieng dari Purwokerto ya, dari Pekalongan gitu lewatnya situ mungkin ya. Ada pemandian air panas ya, kalau teman-teman ke sini bisa pemandian air panas. Saya malah belum pernah, mata airnya langsung tuh.
Ya gini, kalau nanjak pakai OCB, RPM rendah, yang ngempos, overboard kayak gitu. Jadi gimana ya, RPM harus tinggi kalau mau nggak ngempos kalau OCB di tanjakan gitu. Kalau new CB mah Supra GTR Sonic di tanjakan ya gampangnya pol. Gigi lor ora kuat gigi siji sik. Pindah gigi 2 kayak gini. Ini lama ngisinya. Aku gasnya dikit tok sih. Udah mau sampai. Gimana kondisinya, saya udah lama enggak kesini. Wah, itu jurang ya. Lembah cara-carane lah gampangane yang ngono. Weh, lembah yang kana. Jurang. Weh. Eh, sem jalane. Dalane kalau terlematok ternyata kaget yang kayak lembah ya karena ya itu bahaya banget ya teman-teman. Ini motornya kotor kabeh gila. Tuh lembah, lembah. Oh sepi, sepi cah. Tak kira-kira rame. Ngono wae ngono. Wis kemandangane. Ya ngono wih gitu. Di sana ada desa lagi, namanya desa apa ya, Pranten kalau nggak salah ya, Pranten. Tak coba ke bawah, siapa tahu di bawah rame ya. Ya alhamdulillah nggak hujan ya, ini terang jadi bisa kelihatan, nggak kabut juga. Warung-warung juga di sana ya. Ini benar-benar di atas gunung, guys. Adem banget, serius. Dekat dari rumahku cuma 20 menit. Ya di belakang gunung lah. Ini di sini udah mulai dibangun kayak ada hotel-hotel kayak gitu, udah mulai ini. Udah mulai banyak apa tempat makan juga itu. Akhirnya le rame, ternyata sepi banget. Padahal ini saya yang tag ini sebelum tahun baru ya, malam tahun baru ya. Tuh sepi, apa mungkin besok ramenya ya, enggak tahu. Sepi banget. Itu indah banget. Indah banget. Oh, udah ada musolanya. Wah, sepi kan. Sepi ra ono apa-apa. Tak kira niki kira rame yo. Ternyata enggak ada apa-apa, sepi banget lah. Gagal nih, gagal melihat orang-orang ya, gagal melihat. Aduh, sepi banget. Oh sana ya sepi ya. Wes balik wae ngene iki ra sido ndak nganti udan. Balik wae. Hei, balik ngono ngarep. Enggak jadi nih, enggak jadi. Oh, ana mbak siji wae. Mbak, kok dewean mbak? Tak kancani mbak, mbak, manduk mbak, bawani dengan aku deng. Oh, Bukit Si Pandu ya. Ya weh, sepi, weh, seras itu. Mulai ya, mulai. Haha, Mbak Ewi dewean. Plat G kok mau gendiang apa ya Mbak? Itu bagi teman-teman yang pengen lihat ya kayak gini lah ya. Di situ juga udah ada kayak rumah makan, warung makan, tempat foto-foto banyak ya.
Ayo Mbak, ayo, ayo. Kamu nggak bawa stiker sih? Nih bawa stiker tak kasih. Nggak bawa stiker. Ya wes kene iki pemandangannya ya. Sore hari after the rain, setelah hujan ya. Setelah hujan. Foto-foto sik dilek. Buat thumbnail ya. Aduh bensinnya kedip-kedip. Ya, wes. Ternyata kira-kira rame yo, ternyata sepi banget. Nih motornya kotor nih. Kayak gitu sekarang kondisi motor saya kayak gitu tuh. Ya. Apa kayak? Pengajian apa-apa. Sementara kayak gitu dulu lah. Modifannya udah lumayan cukup lah. Kebutuhan Insta story. Ya motornya jadi kalem kayak gitu ya teman-teman. Kalem pet lempet. Cek menar empat. Waduh, kotor banget motornya guys. Aduh, besok dicuci. Ah, sebenarnya udah. Apa? Udah agak kotor sih, ya kotor ke sekalian, wah. Kayak ini sudah nyoretnya gagal itu Bukit Sipandu di sana biasa buat ngecamp tapi lagi sepi nggak ada yang kemainnya. Sana Pranten ya namanya ya. Wes mungkin cukup sekian video kali ini, nanti kepanjangan. Test ride, nyoret, gagal nyoret ke Jalan Baru Bawang ya karena sepi ternyata nggak ada apa-apa. Oke. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan Dorong Vlog. Dan tonton video-video saya yang lain, tunggu video-video saya selanjutnya. See you in the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu siapa. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Hingga kau bahagia, hingga kau bahagia.